Nah, ini ada HP Oppo F7 yang kata yang punya tombol on off-nya atau pencetan untuk on off-nya ora iso. Alias nggak bisa digunakan. Jadi selama ini sementara dia untuk menghidupkan HP dengan menggunakan fingerprint di bagian belakang. Fingerprint saya nggak berfungsi karena ini bukan HP saya. Jadi kita coba nyalakan dengan menggunakan casan. Oke, nyala. Kita lihat untuk tombol on off-nya nggak bisa ya. Masih diam tak bergerak. Jadi yang punya minta tolong dicek apa yang rusak. Di sini kita langsung buka aja untuk bagian back covernya. Kalau untuk buka back cover, saya rasa teman-teman semua juga udah pada tahu ya. Tahapan awalnya dipastikan untuk SIM tray-nya kita copot dulu. Untuk membuka bagian belakang ini kita harus hati-hati karena untuk tipe HP Oppo F7 ini itu ada sistem fingerprintnya, ada sistem jari, ada sistem sidik jari yang fleksibelnya bisa putus kalau kita tidak hati-hati. Pelan-pelan aja, jangan sampai back covernya ketarik jauh dari HP-nya. Kelihatan di sini ada fleksibel. Kita coba untuk fleksi tombol fleksibelnya bagian dalam ya. Nah, ini masih berfungsi. Berarti kita fokus di bagian back covernya aja atau keypad bagian luarnya aja. Untuk lebih mudahnya mungkin bisa kita lepas kabel fleksibel untuk sidik jarinya ya. Keras banget. Belum pernah dibongkar ini ya. Jadi keras. Udahlah, biarin aja. Asal kita hati-hati aja. Jadi kita fokus untuk ngebetulin bagian tombol luarnya aja. Di sini saya menggunakan ganjelan ya. Ganjelan itu dengan menggunakan isolatif 0,5 mili isolatif double tip ya. Jadi untuk bagian sisi sebelahnya nggak saya lepas biar nggak nempel. Kita tempel aja di bagian tombol fleksibelnya. Sangat mudah ya. Jadi kalau ada kasus yang seperti ini, kita cukup ngeganjel aja dengan menggunakan apa aja, bisa menggunakan potongan kertas isolasi atau potongan kartu SIM ya, itu bisa sangat mudah, semua orang bisa, cuma kita mungkin hati-hati aja dalam membuka back covernya. Oke, terima kasih.